ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd ba Ma'asyurul muslimin hafidhukum ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi Mangkulan asli, asli, mangkulan asli dari seseorang perawi Mungkin disebut dengan periwayat yang sangat apa ya dalam sanat mungkin termasuk riwayat-riwayat yang paling dekat dengan HNH Haji Nur Hasan Al yang beliau selalu mengenjar gencarkan sebagai ulama sepuh ulama yang menemani beliau ulama yang menemani Haji Nur Hasan beliau memangkulkan sebenarnya arti-arti atau ayat-ayat yang memang dianggap jamaah-jamaah itu belum belum faham tentang arti ini mari kita simak Oke, okay, saat ini kalau mangkuli dalile ya, nah, Al-Quran. Niki Allah yang firman, ya yeah, yang bertepat Pak Jibaidah, bukan ijat lihat Pak Jibaidah, bukan. Ini firmannya Allah ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La tu karik bihilisana kali tak jalabi. La tu ojo ngubah ngubah ni siro bihi dengan mangkul bukan bihi dengan Quran kalau Quran itu sekarang ya ngajari cabai rawit ngajari orang-orang yang belum ngerti itu bihi dengan Quran karena Quran itu adanya sudah zaman Utsman jadi kalau bihi ini itu zaman Rasulullah Nabi pada waktu menerima uh, dengan mereka cipil itu bihinya dengan mangkul wacan nah. mangkul itu adalah dari kata mankola orang yang berkata memindahkan dari guru memindahkan memindahkan ilmu dari guru ke murid itu namanya mangkul mangkola nah, nah gitu lah. ya bihnya dengan mangkul kalau saya artikan bihi dengan Qur'an itu sekarang. Eh, bihi dengan mangkul. Eh, Litak jala bihi. Ojo kesusu-susu -susu bihi dengan mangkul. Eh, jangan mengamalkan. Jangan menyampaikan kalau belum mangkul. Jangan keburu-buru bihi dengan, dengan mangkul. Bihi dengan Qur'an itu sekarang lah adalah Alhamdulillah kita sudah mendengar uh, beberapa mangkulan beberapa ayat yang dibacakan oleh Mbah Tocin yaitu tentang beliau menjelaskan tentang arti makna mangkul yang sebenarnya tentang ayat surat kiamah yang terdapat dalam surat al-kiamah ayat 16 sampai ayat 19. Saya bacakan ayatnya a'udzubillahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim la tuhrik bihi lisaanaka aja Inna alaina jam'ahu wa qur'anah Fa'idha qura'nahu fattabi'a qur'anah Thumma inna alaina bayanah Ma'ayashir al-Muslimin hafidhukumullahu ta'ala Beliau dalam <coughs> memangkulkan atau menjelaskan tentang masalah ini Tentang masalah ayat-ayat ini Ayat-ayat tentang turunnya Al-Quran Beliau selalu membuat bihi Bihinya itu kepada mangkul Bukan kepada Quran ya kepada mangkul jadi bihinya itu adalah kepada mangkul karena beliau ada termasuk apa itu penggiat mangkul mangkul yang ala ala apa ya, ala jokam atau ala hisbiah beliau ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala seperti dalam sebuah ayat disebutkan di situ la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih janganlah menggerak-gerakkan kamu bihingan Al-Quran kalau dalam dalam kajian kita kan Al-Quran lisanaka pada lisanmu Muhammad li lebih karena uh, kesusu apa kesusu tergesa gesabi dengan Al-Quran ma'asyurul muslimin hafidhukumullah ta'ala hal ini disalahkan oleh uh, Mbah Tojin kenapa? karena bukan Quran bukan Quran tetapi lebih pada mangkul kenapa? karena zaman Nabi itu tidak ada Al-Quran karena zaman Nabi itu tidak ada Al-Quran. Adanya adalah apa? Alquran Al-Quran menurut Batu Jin adalah mushaf. mushaf. Sehingga beliau mengatakan zaman Nabi itu kayaknya Al-Quran. Quran itu zamannya Utsman bin Affan. Ma'asyurul muslimin hafidhukumullahu ta'ala kita sudah mengetahui bahwa Quran itu secara bahasa namanya bacaan ya namanya bacaan sehingga kalau bacaan yang ditulis ketika zaman Utsman namanya mushaf. Di situ jelas rujukannya adalah Al-Qur'an. Seperti mungkin saya nggak terlalu jauh membuat rujukan-rujukan ulama-ulama rujukan yang mengharuskan membawa Al-Qur'an ataubihinya dompetnya kepada Al-Qur'an. Misalnya kitab-kitab yang sudah dikaji oleh Mbah misalnya kita buka misalnya di Sunan Tirmidhi misalnya kemudian dalam hadis riwayatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Al Quran yuharri, yuharri lisanahu yuridu jelas Tirmidhi. ya di Tirmidhi, saya katakan dari ayat ini turunnya ketika Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dituruni Al Quran kemudian Nabi menggerak-gerakkan lisannya. tergesa-gesa ke susu Kuatir nanti lupa. Ini di Trimidi. Khawatir dia lupa dalam menghafalkan. Fa'anzalallah la tuharrik bihi lisanah. Ini di Kemudian ada lagi di misalnya di Nasai misalnya. Nasai dalam hadis disebutkan la tuharrik bihi lisanah kali ta'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kala, kala berkata sopo siapa itu Ibn Abbas dalam dalam ini dalam Nasai ya dalam Nasai kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ali jumnat tanzil syiddat wa kana yuharrik syafataihi ini dalam masalah dia menerima tanzil apa menerima apa menerima wahyu ini dijelaskan dalam dalam apa dalam hadis Nasai kemudian kita lihat misalnya dalam hadis apa itu <coughs> Bukhari Bukhari misalnya dalam hadis Bukhari juga disebutkan <kuh> hadis dari Ibnu Abbas fi qawlihi la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala Jibril bil wahyi bil wahyi Ketika Jibril datang membawa wahyu wa kana mimma yuharrik bihi lisanahu wa syafatayhi. Dia menggerak-gerakkan lisannya. Ini dalam hadis apa? dalam hadis Bukhari. Kemudian yang terakhir <tuh> dalam hadis Muslim mungkin. Dalam hadis Muslim <tuh> disebutkan dalam hadis Muslim hadisnya panjang sama hampir sama redaksinya hampir sama cuman beda periwayatan tapi dari benih Abbasnya sama. Ali benih Abbas fi qaulihi azza wa jalla la bihi lisanaka. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. dalam hadis apa hadis muslim jadi semua semua ulama artinya rujukan kalau panjenengan bahto jin iti, hat ini hatam kutu besita seharusnya dia tahu beliau tahu bahwa rujukan semua adalah di dalam al, al quran kalau dalam ibn kathir tafsir ibn kathir malah lebih jelas lagi jelas terang terang bahwa misalnya disebutkan dalam ibn kathir Qala la tuharik bihi lisanak kalita jalabi ay bil quran tapi sayang tafsir Ibnu Katsir kan kata kitab karangan jadi tidak apa tidak boleh di, dikaji. Alasan beliau kenapa itu dikatakan Al-Qur'an? Kenapa dikatakan mangkul bukan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu adanya di zaman Utsman. Ya, di zaman Utsman benar. Itu namanya mushaf bah. Kalau mushaf Al-Qur'an itu di zaman Utsman. Tetapi Al-Qur'an sendiri itu ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Coba lihat. Jenengan banyak nama-nama Al-Quran Kemudian kata-kata Al-Quran yang tersebut di dalam Al-Quran itu jenengan mangkuli apa? Jenengan maknani apa? Misalnya kata-kata Al-Quran yang di dalam Al-Quran sendiri alasannya jenengan adalah karena mungkin apa? Karena mungkin apa itu mungkin <tuh> banyak karena Al-Quran itu turunnya zaman Utsman misalnya. Lalu kata-kata Al-Qur'an sendiri, jenengan akan memaknani apa di dalam Al-Qur'an itu kan banyak sekali, banyak sekali kata-kata Al-Qur'an yang di dalam Al-Qur'an itu sendiri, dalam Al-Qur'an itu sendiri itu banyak sekali. Nah terus jenengan akan mengartikan apa? Maashirul muslimin hafidhukumullahu taala. Hal ini membuat kita menjadi bingung. Hal ini membuat kita menjadi bingung. Kenapa? Karena memang apa itu Mbah Tojin memaknani Al-Quran dengan istilah mushaf. Dan istilah mushaf. Masyurul muslimin hafidhukumullahu ta'ala. Yang itu mungkin kita tanggapi. Yang selanjutnya Di situ disebutkan mankul. Manit, mankul. Mankul itu dari mankul. Mankola. <gara> Ini dari kata mankola katanya quwata Walaupun kita atau kami tidak bisa menguasai bahasa Arab, belum bisa menguasai bahasa Arab secara sepenuhnya, tapi dalam setidaknya hal-hal yang penyandang sebagai penguat hizbiah jenengan Jenengan harus belajar lebih banyak itu sebagai penguat lah ya. Misalnya mangkul dari kata mankola juga sebut. Kalau mankola itu kan kalau dipisahkan menjadi fail amr toh, mangkul, man orang kul katakanlah kan malah ngono toh. Ternyata bukan dari itu. Ternyata dari kata nakola yang kulu, nakola nakil, nakilun, kemudian mangkulun dipindahkan, memindahkan. Jadi mangkul itu dari kata nakola, memindahkan, mangkul, mangkul, nakola yang kulu, nakola nakilun, kemudian mangkulun. Bukan dari kata manqul mangkola enggak. Sudah ya? Ini. Ini jenengan karena memperkuat istilah mangkul ternyata rujukan jenengan malah salah saya harapkan mau balik balik darah mau balik balik satu balik kelompok kritis satu hari ini kemudian yang terakhir di menit ini aja lebih tidak aja lebih jangan tergesa-gesa dengan memangkulkan ini karena salah domir tadi ini domir tafsir hawa nafsu jenengan itu domirnya pakai tafsir hawa nafsu jelas-jelas semua ulama, semua ahli ilmu dalam ilmu tafsir menerangkan bihinya itu dengan Al-Quran. Jangan tergesa-gesa mengamalkan sesuatu yang belum mangkul. Ini apa itu? Makanya, ini coba kita lihat. Jadi kita, pak Batojin itu perlu belajar sekali. Perlu, belajar, perlu banyak belajar. Dengan yang memangkul, apakah perlu banyak belajar atau apakah lebih baik kita berhenti, tidak usah menyampaikan. Saya sarankan itu karena justru panjenengan seperti murid panjenengan misalnya Cak Lubis itu selalu mempermalukan orang. Kalau Cak Lubis dengan logikanya, nalaritasnya seakan-akan dia pintar menurut dia sendiri, tapi jenengan justru malah menyesatkan banyak orang dengan banyak tafsir-tafsir hawa nafsu. Masyarakat muslimin, ta'ala, masih ada lagi beberapa ucapan-ucapan batu -ucapan yang mungkin kita jawab, termasuk uh, nanti video-video selanjutnya. Ina alaina jam'ahu wa Qur'anah. Lah, wa Qur'anah kan pacan Lha -lha. Waktu itu belum ada sahih belum ada. Adanya sudah di zaman Utsman. Itulah ya. Fa iza qara'nahu fattabi Qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi Qur'anah. Itu bahasa Arabnya lah siapa pinter bahasa Arab tapi kan nggak ngerti itu loh. Itu dibalik. Faiza koronahu fat Qurana ikutilah apa yang telah kamu mangkulkan. Nah, Sing gua sebut mangkul baru elonono amalno lah gitu loh ya. Maka dari itu ilmu itu mangkul itulah yang di uh, yang diterima oleh Allah yang sah itu yang sudah dimangkulkan tadi. fa nahu. kur'anah. Dibalik. Karena kita orang Jawa. Orang Indonesia. Ikutilah apa-apa yang telah kamu. Mangkulkan. wis mbok sing wis mbok pelajari. Le. Maka itu dalilnya man amila amran laisa alaihi amruna siapa yang mengamalkan tidak dari perkaraku perkaraku mangkul itu wa maka dari um amalan itu rodun ditolak lah gitu ya Suma alaina bayanah nuli atas sirok kabeh faham jelas sih maksudnya paham maka dari itu mangkul harus paham nek gak paham podo, wong-wong kuwi. Nah, gitu Jadi orang-orang yang keluar dari jamaah itu karena apa? Karena dia tuh nggak paham. Ya. Pada video kedua ini, video kedua ini beliau menjelaskan tentang lafaz fa qara'nahu qur'ana. Itu bahasa Arabnya kata beliau. Kalau bahasa Indonesianya kalau mangkulnya yang benar adalah ikutilah apa yang kamu mangkulkan. Ikutilah apa yang kamu mangkulkan. Fa'iza qoroknahu fattabi' qur'ana. Inna alayna, inna alayna, summa inna alayna bayana. Summa, summa inna alayna bayana. Katanya beliau, ini ikut mangkul faham, bayana, bayana harus faham tidak seperti orang-orang yang keluar dari Jogja, keluar dari jamaah. Ma'asyiral muslimin, ta'ala. Lagi-lagi ini karena kesalahan domir. Ini kesalahan domir. Beliau sebagai agent, apa itu namanya? Pembuat. Memperkuat istilah mangkul dengan tafsir hawa nafsunya. La Sudah jelas loh. Fa'idha nahu. Fathabi Quranah, ketika kami telah membacakan kepadamu Muhammad, kepada Al-Qur'an, nanya-nanya kami Allah yang dilewatkan malaikat jab, malaikat Jibril. Fathabi Quranah, maka itu ikutilah, bacaan itu kan pena lurus. Itu kan kejadiannya Nabi Muhammad bersama Jibril yang sedang membaca Quran, menerima wahyu, bukan dalam masalah, apa, bukan dalam masalah, mangkul, yang menurut versi panjenengan bukan. Ma'asyiral Muslimin, jadi kita kadang-kadang banyak orang-orang yang kita itu enggak, enggak muteng, enggak muteng kenapa. Karena ini dihapusi oleh ahli tafsir seperti ini. Dia seorang menamakan ahli tafsir orang yang paling mangkul, orang yang paling apa? Paling sesuai dengan mangkulannya, Banur Hasan tetapi sesungguhnya orang ini sedang uh, membuat tafsir hawa nafsu lagi-lagi ketika kesalahan tentang masalah mengartikan menurut beliau maka dia tujukan kepada orang-orang yang keluar dari jamaah jamaah mereka jamaah cukam maksudnya dianggap tidak faham gak ngerti ayat lah quwata billah padahal banyak ulama-ulama yang keluar justru ulama-ulama yang bener berbahasa arab padahal banyak ulama-ulama yang kitabnya luar biasa sekali yang menekuni bahasa Arab yang karena keluarnya karena sebuah keilmuan banyak penyelewengan modelnya koyok ini kilo semarai wong metua sini jadi saya ingatkan sebenarnya bah ini sebenarnya bahaya ini malah banyak yang keluar nanti kalau pengawurannya seperti ini ya itu ya jadi menit seperti ini menit ini di menit ini beliau luar biasa sekali nah. jadi agent mangkul itu di di apa di gembur-gembur nih saya peringatkan justru malah seperti ini mbah membuat anak-anak atau membuat orang-orang para mubalik mubalik akan menjadi apa menjadi ragu tentang mangkulan jenengan kok koyong ini padahal dulu ketika kita masih di dalam itu alhamdulillah sudah menjumpai menjumpai rujukan-rujukan ketika penderesan sudah temukan kini 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 dengan dasarnya ini pakai hadis ini pakai hadis ini pakai hadis ini sebenarnya kan untuk besar sendiri sebenarnya kalau antum apa itu kalau jenengan itu namun apa istilahnya uh, nggak mau dengan kitab-kitab yang lain di karangan maka sebenarnya kutub Ustaz sendiri itu sudah menjelaskan sebenarnya ya masyiral muslimin alhamdulillah akhirnya kita menemukan ternyata kesalahan beliau dan kita perlu mentahdir namanya ya memperingatkan menghati-hatikan kepada orang lain supaya orang lain tidak mengambil ilmunya kalau dia ngerti termasuk yang ada di di dalam oke kita kesimak lagi uh, selanjutnya coba mangkulnya nggak paham eh, nggak jelas eh, Gitu loh ya karena pak karena selama ini banyak yang kebalik ya termasuk sampean juga ya termasuk orang-orang selama ini memangkulkan banyak yang kebalik. Ya. Contohnya mimba siwasiatin wasiatin tusuna audain. Ya. Kalau bahasa Arabnya diwaris baru dibayar utang. so posigur bayar utang. Maka ada itu dengan bahasa Indonesia diwale dibayar utang dulu baru diwaris. Loh, Beliau menjelaskan tentang memperkuat tentang misalnya keterbalikan faida qara'nahu fattabi' qur'ana fattabi' qur'ana dia mengartikan ikutilah apa yang telah kamu bangkulkan kan gitu toh fattabi' qur'anahu idza qara'nahu kayaknya kan seperti itu kalau dalam bahasa Arab menurut beliau menurut beliau kemudian beliau memberikan perbandingan dalam surat An-Nisa ayat 11 nah mangkul contohnya iki mim ba'di Mimba di wasiyati yusi biha audain. Mimba di wasiyati yusi biha audain. Se Seakan-akan beliau membuat hasil hasil pemahaman beliau mengatakan contoh Tun negeri mayit titik meninggalkan harta kemudian dia wasiat kemudian baru nyaur utang menurut batu jin katanya katanya lah katanya, katanya menurut batu jin lo kok ya, so, arape lurus si, yuraiso gua wasiat saya lah so nyaur utang sopo menurut Jin ya katanya itu mungkin dalam benaknya ini seakan-akan hasil mangkulannya padahal daun sewu Anda nggak baca ya dalam tafsir benih Kasir itu sudah jelas misalnya hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib diambil dari Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Allah berkata sebuah hari inna kum mimbaati wasiyati usi biha audain katanya Ali mengatakan kalian membaca cara membaca mungkin mimba di wasiyati yusi yusi biha audain dati wasiat laki nyaur nyaur utang sedangkan wa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada biddain qabla wasiyah, katanya Ali bin Abi Thalib sedangkan Nabi sendiri itu menyaur hutang sebelum wasiat. Jadi itu bukan hasil pemikiran Mbah Tojin, Bukan hasil mangkul mbah bahwa tocin, tanpa dasar. Justru kami yang saya sebutkan tadi ada dalam hadisnya. Dalam hadis termidi itu ada. Dalam tafsir ibn Kasir itu juga ada. Dilewatkan dari hadis termidi. Jadi seakan-akan keterbalikannya. Membakti wasiyati yusi. Yusi biha auda ini. Itu contohnya kuih loh. Ui, ini contohnya mangkul orang bener. malah wasiat disik lagi nyawur utang. Nah, bahasa Arab ngono. Indonesia ini ngono Nah, seakan-akan itu hasil karyanya sendiri. Padahal sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi atau sudah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau melihat atau ketika beliau bersama Nabi, di dia menyaur dulu, kemudian baru wasiat. muslimin, hafizakumullah taala, ini bukan bukan masalah ketidaktahuan kalau menurut saya. Ini masalah pengawuran namanya tafsir hawa nafsu tafsir hawa nafsu. Walaupun pengertian ini saya yakin tidak akan diterima secara halayak jamaah. Tenan. Tafsir-tafsir beliau itu tidak diterima secara halayak jamaah. Coba aja makanya beliau tidak tampak di dalam penjelasan ulama 100 tidak tampak tidak menjadi orang yang pengendali ilmu makhluk karena bahaya karena saya yakin di ulama-ulama 100 mereka atau di kalangan-kalangan ulama-ulama muda sekarang juga lebih pinter maka maka saya sarankan bukan hanya penokohan yang paling awal menjumpai Pak Nur Hasan bukan kalau yang paling awal menjumpai Pak Nur Hasan ya orang tuanya Pak Nur Hasan itu paling awal ya yang kalau Mbah Tojin ya kalah ya si, luar orang tuanya Mbah Nur itu malah paling awal sendiri. <gul> ya, muslimin Ini yang terakhir kita simak videonya. Mungkin semakin lucu dan semakin rancu. Lah ada pun sekarang ada persenan, persenan, persenan isu Belum Belum ngerti sampean, gua gaduk pikiran sampean. Isrun itu adalah zakatnya orang yang belum nisab. Lah, kalau di luaran sana di umumnya orang Islam kata itu, itu namanya zakat profesi loh masa pinter orang dapat kita orang kita ahli hadis loh, itu jadi kalau sampai ingin jelas mas ketemu dengan saya baru pinter sampai nanti alhamdulillah jaza kalau Ah, parah meneh malam ini. Ya. Ini beliau sebenarnya sebelumnya menjelaskan Wa mim marzaqonahum yunfikun. Saya potong agak panjang karena ngombro-woro. Beliau menjelaskan kan maknanya kan Wa mim marzaqonahum yunfikun. Dan dari sebagian harta kalian supaya kalian infakkan, kan gitu kata beliau dalam panjangnya itu saya potong beberapa menit. Dia mengatakan bukan seperti itu. Jadi harta yang kalian infakkan itu sebagai hartamu. Jadi uamim ma kona Fikum Kata lurus dari sebagian hartamu. Kalian infakkan. Kan benar? Atau mereka infakkan. Mbah Tocin ya, seperti itu. Justru hal infakmu itu ada sebagian harta yang saya kasihkan. Selama urung takweh ini. Itu bahasa simpelnya. Selama urung mau infak nih. Itu berarti belum menjadi harta yang kalian kasih. Belum menjadi harta yang saya berikan kepadamu. Kurang seperti itu. Dan terakhir, yang paling mencengangkan, beliau mengatakan, kalau ini langsung ya, dianggap kita nggak tahu tentang masalah faham, infak, dan lain sebagainya, dia katakan ir, IR yang ada, tarian-tarian yang ada, infak rezeki yang ada itu adalah nisobnya orang yang belum nisob zakat. Ini ngawurnya nemen ini nemen. Ini kalau dikatakan sebagai syariat dia nggak mau mentang-mentang tidak -mentang, darani bid'ah. Orang syariat, ya, dah. Pada jugam-jugaman seperti itu. Zakat itu murni ijtihad Tapi kalau sudah mengatakan nisab, siapa tuh yang membuat nisab? Yang membuat nisab adalah Allah Rasul membuat nisab adalah syariat. Kemudian membuat nisab sendiri, padasan aja. Dan nisabnya lebih besar daripada zakat. Iya toh, jadi nisabnya itu lebih besar daripada zakat. Artinya secara pengumpulan lebih besar daripada zakat. Kalau zakat misalnya dua setengah persen ditarik satu tahun misalnya, dua setengah persen ditarik satu tahun. Nah, misalnya kalau dulu eh, di saya pernah bersama teman dengan kawan-kawan itu menghitung zakat satu koma dua miliar lah misalnya katakan nah itulah satu dua miliar itu zakatnya setahun satu haul itu 2,25 jutaan lah atau kurang lebih seperti itu pokoknya dua setengah persen lah kalau misalnya orang-orang yang punya rezeki di atas 20 misalnya satu miliar tiap bulan zakatnya melebihi dari itu kalau kita total eh infaknya saya sorry infaknya melebihi dari itu kalau kita total dalam satu tahun walaupun bahasanya yang dihitung itu pengeluarannya ya pengeluarannya orang yang punya banyak uang ya berarti pengeluarannya banyak tapi kalau di total sampai akhir tahun sama dengan zakat masih banyak banyak IR-nya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala ini jelas penyesatan umat. Saya katakan ini jelas penyesatan umat kan membuat syariat sendiri, dia membuat nisab sendiri, dia membuat apa batasan-batasan sendiri dengan dalil itu. La haula wala quwata illa billah. Saya sarankan Mbah Tojin untuk segera berintrospeksi, memikirkan kasihan dan nah di dalam itu kasihan jenengan itu mangkula selain satu, banyak berselisih dengan ulama-ulama yang sekarang mulai pinter. Yang kedua, justru jenengan akan menghancurkan reputasi itu nama sendiri, nama golongan jenengan sendiri. Yang ketiga, jenengan setelah tidak langsung meremehkan Mbah Nur Hasan. Ya. Mbah Nur Hasan ha Allah Semoga Allah mengampuni beliau, jenengan meremehkan begitu dangkaknya ilmunya Mbah Nur Hasan kalau apa itu muridnya yang satu-satunya ini menunjukkan paling mangkul murni seperti ini. Anda justru sebenarnya mau mengangkat beliau tapi justru malah menjatuhkan. Padahal di dalam cerita-cerita, cerita-cerita beliau saya nggak tahu. Itu katanya hatam ini, hatam ini, hatam ini. Tapi dengan contoh satu saja muridnya yang paling dekat dengan beliau. Yang mengaku yang jenang sendiri yang paling dekat. Seperti itu. Itu menunjukkan jenang justru menghancurkan kredibilitas beliau dan mubalek -mubalek, segera kritis segera kembali kepada kebenaran begitu ngawurnya mangkol mangkolnya ulama-ulama sepuh panjenengan tafsir-tafsir hawa nafsu seperti ini segera penyanyi kembali kemudian kembalikan kepada Quran wa sunnah sesuai pemahaman salaf tetap berakal sehat, tetap berakal selamat semoga Allah selalu memberikan ilham yang baik semoga Allah mengistiqomahkan hidayah kepada kita semua wa akhiru da'wana salam akal selamat ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر